Jadi saya ulang, kami menyampaikan terima kasih kepada KPU yang telah menyambut dengan amat profesional dan memberikan konsultasi selama ini dengan amat baik, sehingga hari ini tadi kami sudah langsung mendapatkan tanda terima dan verifikasi akan dilakukan. Kemudian disampaikan juga bahwa mereka telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu besok, dan insya Allah kami akan datang. Itu aja tadi. Belum hari ini. Langkah selanjutnya kita bersiap untuk pemeriksaan kesehatan, dan kita mengerjakan yang selama ini kita kerjakan, bersosialisasi, berinteraksi, berbagi gagasan. Dari awal kita deklarasi selalu pakaiannya putih seperti begini, sama, dan ini satu putih, bersih, suci. Kedua, semua orang punya, nggak gampang, sehingga semua bisa mengerjakan bersama-sama. Yang tadi aja udah disampaikan. Persiapan untuk tes kesehatan, dari KPU. Oh, tadi sal yang kami pakai adalah sal pemberian dari KPU. Saya begini, kami juga ingin menyampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh jajaran KPU yang bekerja kemarin dan besok untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagian kita tidak pernah lihat orangnya, tapi kita rasakan kerjanya. Dan terima kasih kepada seluruh jajaran partai koalisi, begitu banyak yang terlibat di dalam penyiapan proses ini, khususnya dipimpin oleh para sekjen di masing-masing partai yang memungkinkan proses pendaftaran ini berjalan dengan baik. Teman-teman. Tambahan sedikit ya, ini ada surat-surat yang kami telah buktikan bahwa seluruh kelengkapan dan syarat-syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi semua, dan kami hari ini menerima tanda terima kelengkapan. Moga-moga semuanya. Ini bukti bahwa seluruh kelengkapan telah kami serahkan lengkap dan semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu saya berharap dan Pak Anies berharap serta partai koalisi berharap akan memenuhi syarat semua. Oh, dan sudah dinyatakan MS. Alhamdulillah, amin. Luar negeri, khususnya untuk pemilihan umum kali ini, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang Indonesia? Mari kita sama-sama jaga agar demokrasi kita berkualitas bagi penyelenggara dan seluruh aparat. Netralitas menjadi penting bagi semua yang terlibat. Ikuti ketentuan, ikuti semua prinsip-prinsip etika dan prinsip hukum, sehingga proses kompetisinya berjalan dengan sehat. Panis, 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 panis.